Sedangkan keuntungan 1,87 triliun pada tahun 2017. Khususnya lampiran 5 page 90 efek-efek apa? Untuk tujuan investasi minus 150 miliar. Sedangkan keuntungan atau plus 197 miliar pada tahun 2017. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang mengajukan pertanyaan tadi, karena sound system kurang jelas, apakah bersedia mengulang pertanyaannya? Lebih enak langsung aja Pak, tulisan. Untuk Bapak Anjuri, yang ditanyakan adalah yang berkaitan dengan tahun 2017. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah untuk tahun 2018. Tahun 2018 Pak, itu hanya bandingkan dengan 2017. Kami serahkan kepada direksi apakah ada kaitannya dengan tahun 2018. Terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Terkait yang pertama mengenai yang belum kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual, itu sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sebenarnya efek-efek ini pada mayoritas adalah investasi pada surat berharga surat yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu government bond. Kita sebagaimana ketahui tahun 2018 terdapat sedikit penurunan daripada harga obligasi. Jadi penurunannya ini lebih karena dampak daripada mark to market di tahun 2018. Demikian hal juga dengan tujuan investasi, apa untuk tujuan investasi terhadap efek-efek. Efek-efek ini mayoritas juga pada surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebutuhan likuiditas. Terima kasih. Nama saya Hendra. Jumlah saham 110 saham. Pertanyaan pertama, mengapa masih memberikan buku laporan tahunan yang ongkos pembuatannya itu hampir 1 juta? Itu
tidak banyak dibaca orang, maka saya yakin dalam 2 jam itu ada di tukang loak, di kilo kan 1000 satu kilo. Saya yang mengalami bikin begitu. Dan juga mengapa masih memberikan buku laporan tahunan dalam bentuk CD? CD itu hanya akan jadi sampah plastik. Tidak ada orang yang bisa baca itu lagi, jarang sekali. Cuma apa komputer yang lama yang masih bisa. Mengapa tidak memberikan dalam bentuk flash disk? Flash disk itu jauh lebih murah. Tidak usah memberi flash disk yang 64 GB. Yang 1 GB aja kalau ada di pasar itu harganya sangat murah. Dan buku laporan tahunan itu cukup kalau 1 GB itu. Jadi mudah-mudahan jangan menambah sampah di dunia ini dan memberikan hal yang praktis untuk pemegang saham. BCA sudah era AI yang dengan Vira itu kemajuan besar. Tapi dalam bidang yang seperti ini masih tetap yang ya yang zaman dulu lah. Mengapa begitu? Ya terima kasih atas waktu ini. Ya, terima kasih kepada penanya ataupun yang memberi saran berikutnya. Diusulkan CD diganti plastik, saya rasa itu adalah usulan yang simpatik. Memang mungkin flashbacknya nggak banyak juga shareholders yang minta CD, maka itu kita terbiasa dengan memberikan CD. Tapi saya kira suatu usulan yang simpatik dan bisa kita terima. Nanti ke depan kita akan siapkan untuk plastik. Terima kasih Bapak, saya lupa namanya siapa tadi. Terima kasih ya. Masih ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka sekarang kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan untuk mata acara pertama rapat sebagai berikut. 1. Romawi menyetujui laporan tahunan termasuk 1. Laporan keuangan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanu Dirja Bibisana Rintis dan rekam yang merupakan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sesuai dengan laporan yang nomor 00025/AU.1/0027/AU229/11/2/11 tanggal 11 Februari 2019 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi yang termuat dalam laporan tahunan 2018. Dan 2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang termuat dalam laporan tahunan 2018. 2. Romawi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquis et de charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan serta laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya. Para pemegang saham berkuasa yang mewakilinya, apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam rapat ini? Para pemegang saham atau
kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, mohon mengangkat tangan.
perkiraan nanti yang saya hormati, dapat saya laporkan hasil pemungutan suara. Namun karena wifi-nya agak kurang cepat, jadi sampai sekarang perhitungan secara elektroniknya belum bisa disampaikan. Namun kami sudah menghitung secara manual angka-angka yang sudah disampaikan oleh pemungutan suara. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara manual saja. Atau membuka rekening. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, para pemegang saham atau kuasa yang mewakili